Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini dapat kita bertemu dengan pelajar Aduo Mutawasid tak satu. Saya harap semua kepada pelajar mengambil perhatian terhadap pelajaran tafsir yang akan kita baca pada pagi hari yang mulia ini. Jadi madah ni ataupun pelajaran ini telah pun siri pertama Ustaz sudah baca, tapi buat pada pagi hari ini insyaAllah Ustaz juga akan memberi huraian tentang ayat daripada surah Al-Asr. Jadi Al-Asri yang Allah Ta'ala bersumpah dengan masa demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Oleh kerana itu kita harap betul-betul kita mengerti dan faham dalam surah ini. Allah mengingati kepada kita setiap masa dan waktu saat. Jadi kita mesti beribadat dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala ini jadi pasti akan rugi kita baik dunia lebih-lebih lagi di alam akhirat nanti. Oleh kerana itu kita waspadalah. Semoga kita pandai menggunakan waktu dan masa. Sebab pepatah Arab mengatakan bahawa masa itu seperti pedang. Kalau kita tak pandai jaga, dia akan memotong kita. Oleh itu insyaAllah saya harap kepada semua pelajar mengambil perhatian. Jadi saya nak ulanginya pengajaran dari ayat, kesimpulan dari ayat yang telah kita baca surah Al-Asr. Satu, masa sangat bernilai dan sangat berharga dalam kehidupan manusia. Masa ni, masa muda kita, masa sehat kita, masa kita mempunyai kekayaan dan sebagainya, kita guna sebagai alat untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita benda kita belanja kepada perkara yang disuruh, seperti mana kita bersedekah dan kita menolong orang-orang yang melata di atas bumi ini, artinya orang fakir, miskin dan sebagainya. Seterusnya, dua, manusia di dunia ini tetap di dalam kerugian. Tetap dalam kerugian kecuali alif yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi yang satu ni kita percaya kepada Allah sebagai Allah yang maha kuasa yang menjadikan alam semesta ini, dan serta kita tahu sikit sebanyak kita beramal soleh. Jadi ilmu itu untuk mendapat manfaat dan faedah lahir buahnya, manfaatnya kita beramal. Tahu banyak kita tak beramal, ilmu banyak kita tidak beramal, maka seperti mana pokok yang tidak berbuah. Kita tahu sikit kita amal. Kita tahu sikit kita perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah kita tinggal. Itulah yang panggil kata kita ni, pandai menggunakan masa kita. Tentu sekali ada rentangan. Cuba kita kembali kepada labaran sejarah dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga dakwah Nabi Nuh. Ada setiap-tiap Nabi dan Rasul ada rentangan. Itu Rasul sendiri, apakah kita sebagai manusia biasa nak royak manusia sore-sore ini untuk meninggalkan benda-benda pasti akan menimbul tantangan. Jadi kita kena bersabar, kena berpesan kamu kena sabar kalau nak berdakwah.
ataupun lebih-lebih lagi kalau kita cikgu tadi ka apa kena sopan adab. Lebih-lebih lagi kita ni bertanggungjawab jadi ketua di kampung untuk imej untuk nebai dan sebagainya, kita kena sopan. Wayak pun nak reda tapi kena sopan. InsyaAllah dengan Allah sopan saat ni kita akan dapat nyataan awal-awal tak payah ini esok, esok tak payah lusa. InsyaAllah dengan kita sopan saat ni Allah Ta'ala akan tunjuk pada kita jalan yang benar. Tapi tugas kita mesti kita sebar, kena wayak, kena beritahu, itu saja. Mengalakkan kepada orang yang menuntut ilmu pun bukan sebenarnya. Supaya baiknya tak ada elah ni, kena sabar benar-benar. Walaupun kita duduk di rumah, boleh ngaji dah. Ustaz-ustaz dan acang semua tu boleh melalui alat modern ni, kita guna kena. Jadi tak ada rugi kita. Boleh dengar tiap-tiap hari ni, tiap masa. Yang kita rugi sekali juga, ustaz pun ada juga dalam kelas-kelas ustaz ni, tapi tak tahulah, takut ada masalah keuzuran yang sangat yang tak dapat mengatasi dia. Kadang-kadang ustaz rasa duka cita juga tak ada tengah. Kalau 20 tak apa puluh. Jadi ustaz nak bicar-bicar ni satu kita kena ada nasihat juga. Kalau kita duk ngaji dah tu kita kena wayak kawai-kawai sahabat kita, sebab baik kawai sahabat kita ni nak bimbing kita ikut jalan molek. Bukan kata kita ni belah kita mengaji 3 orang ni lah, belah orang tak ambil. Itu jangan sifat kita. Kita rajin dia, kita usaha supaya kawai kita tu boleh bersama kita. Jadi kita gunalah masa ni, esok ada pelajaran ni, esok ada pelajaran ni. Jadi kita kena ada banyak berpesan-pesan atas kebenaran. Mudah-mudahan dengan lidah kita berdakwah untuk berpesan pada kebenaran itu, jadi Allah Ta'ala beri ganjaran kita di akhirat esok. Itu yang paling besar ni. Apabila kita nak pesan kepada Al-Haq ni, jim ni, yang berpesan akan bersabar. Kalau tak ada sobat, tak boleh. Kena sikit ibu kaki berhenti dah. Kena sikit orang kata gitu gini kita berhenti dah. Maka tak boleh. Kita nak pesan dengan banyak sobat. Itu watawa sobi sob, watawa sobi hak. Dua ni, tak boleh nak tangan lagi mari tak boleh. Kalau kita nak berpesan dengan perkara Al-Haq, perkara benar, mesti kita kena banyak sobat. Tak kira lah. Jadi salah satu daripada perkara ni, ustaz nak suruh sobat masa ni, masa COVID ni, dalam masalah ngaji yang itu dulu. Woyak pada kawan-kawan kita, gena main dulu tak masuk, gena tak masuk dengar. Itu sajalah. Jadi sebagai pengajaran ni, insyaAllah dalam waktu lain, kita ada soal lagi, iaitu yang ketiga. Kita rapat dengan perkara di atas. Satu, alif, ba, jim. Setiap satu daripada mempunyai kelebihan tersendiri. Kita sobat ada kelebihan. Kita royak kalau Al-Haq, kalau benar agama Allah ni. Jadi kita pun sudah faham bahawa agama Islam merupakan agama yang benar, agama yang akhir dan agama yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita cari belah mana agama ajar kita. Dunia pun kita selamat, lebih-lebih kita alam akhirat nanti. Kita kena ambil paduan ni lah sebagai neraca kita buat pertimbangan. Dan mudah-mudahan kata pahaya watawa sawbil haq watawa sawbil sob. Besar dari ayat ni. Kalau kita buat panduan, insyaAllah kita selamat dalam semua bidang. Dalam bidang ngaji, dalam bidang kerja, dalam bidang dakwah. Semua kita kena sobat. Tengoklah dengar-dengar tu guru kita dulu ngaji mana-mana dengan banyak sobat. Kalau kita tengok senilah ni dengan tu guru kita zaman dulu, baik-baik tempat kita ni kita dengar sejarah buat dulu ni. Jadi sekadar ini saja. Sekali lagi ustaz mengucap terima kasih, dan kita akan hantarkan siri yang kedua ni kepada semua pelajar, kepada yang berada di rumah insyaAllah. Dan selamat kita berjumpa lagi seterusnya dalam siri yang ketiga dan seterusnya. Jadi ustaz ucap terima kasih dan sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.